Informasikan ini untuk jembatan Kali Gembong Lurah putus total. Jadi kawan-kawan ini untuk yang wilayah Lurah saat ini terisolasi harus lewat Mogol, Ngledosari. Jadi ini jembatan Lurah informasinya atau ini langsung dari lokasi jembatan Kali Gembong Lurah jebol dan jelas tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jalan.